Pak Komandan itu. Tadi ciri-cirinya kayak gimana ya? Berambut gondrong, berompi merah. Segera ditangkap. Polisi lokal. Polisi tompel. Akan mencari. Besar. Gondrong. Here we go. Kita harus menyergap pelan-pelan. Saatnya penyergapan ke masyarakat. Siapa itu? Ada penjahat mana ini? Tampel! Apa Leka? Wih, apa itu polisi Leka? Mau. Wow, ini kan permen Yoman ya? Enak banget nih. Ayo, Gek, esok. Tompel mau semuanya? Iya. Enak. Wow. Nih, kamu dapat dari mana? Dari itu. Polisi Leka, polisi tompel, harap segera merapat. Ini kondisi darurat. Ada kasus pencurian. Ciri-cirinya berambut gondrong, berompi merah. Lokasinya ada di hutan. Siap. Segera ke sana, segera meluncur. Polisi Leka, polisi tompel. Siap. Let's go, berangkat polisi Leka. Jalan. Emang bisa jalan sendiri? Bisa lah. Wih, iya jalan sendiri. Ayo kita menuju ke sana. Here we go. Go. Pak Komandan, tadi ciri-cirinya kayak gimana ya? Berambut gondrong, berompi merah. Segera ditangkap. Siapa ini lagi dicari? Mana nih polisi Leka? Bentar, polisi Leka. Stop dulu polisi Leka. Kok tiba-tiba kita nyarinya sampai sini, polisi Leka? Iya ya. Gimana ini polisi Leka? Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin di sini markasnya. Bener, ciri-cirinya rompi merah, rambut gondrong. Iya, ya udah yuk. Ya udah, ayo kita cari deh. Here we go. Itu apa? Itu bukannya Mister? Iya kayaknya. Dia Leka. Iya, ya udah yuk. Let's go polisi Leka. Here we go. Kita harus menyergap pelan-pelan. Dudung, 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 dudung. Saatnya penyergapan polisi Leka. Leka tompel ngagetin aja sih kalian. Itu polisi Leka. Salah orang nih kita. Kamu yang melihat. Ayo ngapain? Kita tuh lagi cari orang misterius. Rambutnya gondrong, pakai shield merah. Rompi merah. Ah, warna but ada tuh topi merah. Nih, mau beli? Iya juga. Shieldnya? Ada mu? Nih, mau juga? Bajunya? Nih, tuh rompi. Warna but juga punya baju merah nih, bagus. Ada gambarnya juga. Ih, lucu banget. Iya. Ntar. Nah, itu harganya cuma murah itu. Kok mirip ya? Iya mirip. Ini aku. Kan warna but emang aku suruh buat jualan. Oh gitu. Ini warna merah. Kalian cari warna merah-merah apa? Telepon merah atau ini? Merah tuh. Kalian tuh sebenarnya mau ngapain? Kita lagi cari pencuri. Pencuri? Iya. Kemeja merah, rambut gondrong. Merah, mau tau nggak Leka di mana orangnya? Mau. Di situ. Hah? Apa? Itu ya. Polisi. Kenapa gak bilang dari tadi mana nawarin jualan? Polisi. Kan warna but kira mau beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kiren mau beli dagangannya warna but. Gimana nih polisi Leka? Gak tau lah. Kita jadi terbuang waktunya nih. Gara-gara warna but. Tompel, Leka. Kok ada polisi di sini? Sini. Ya. Ada apa ini? Kamu temannya gondrong kan? Iya. Jawab yang benar. Iya, betul. Saya temannya. Gondrong kemana? Saya sudah beberapa hari ini tidak melihatnya. Jujur saya. Bagus saya. Sekali ya kamu. Ya. Iya. Terus kamu mau kemana ini? Loh, ini mainan kapal. Ikut. Loh, iya, dang, ikut dong. Kalau mau ikut. Ayo. Emang kemana mainnya? Itu di sungai situ. Wow, keren. Kapalnya besar banget. Leka siap. Siap. Bang Jago siap. Siap. Tega. Doa.
1. Oke, ini dia saudara-saudara. Kapalnya Leika sudah ada di depan dan kapalnya Bang Jago sudah ada di belakang. Ini kira-kira siapa yang bakal menang? Ini jaraknya antara kapal Leika dan kapal Bang Jago sangat-sangat dekat sekali. Oke, dengan arus yang sangat kencang ini, kapal Leika disalip dengan kapal Bang Jago. Dan bergantian kapalnya Bang Jago disalip oleh kapalnya Leika ini. Garis finishnya sudah mulai dekat sekali. Oke, Leika, siapa ini yang bakal menang, Leika? Oke, kalian mendukung siapa antara Leika atau Bang Jago? Dan ternyata Bang Jago sangat kencang sekali, sedangkan kapalnya Polisi Leika juga sangat kencang sekali. Dan ini dia pemenangnya adalah... Ternyata pemenangnya adalah Polisi Leika. Bang Jago malah kalah, ini bisa dimarahin Bos Gondrong ini. Kapan gak sadar? Tadi kamu ngomong apa, Bos Gondrong? Bos Gondrong, Gondrong aja. Coba sebutkan sekali lagi. Iya, tadi tuh... Mana Bos Gondrong? Gondrong mana Gondrong? Bang Jago tuh disuruh nganu. Kalau kamu... Gak boleh ngomong. Tidak boleh bicara, kamu jangan bicara. Aku mau ke supermarket dulu. Wah, keceplosan lagi. Apa? Ke supermarket. Wah, gak keceplosan. Supermarket mana? Alfamidi. Wah, gak keceplosan lagi. Gak tahu. Lupa. Kalau kamu tidak bekerja sama dengan kita, kamu akan dapat balasan. Iya. Kalau kamu bekerja sama dengan kita, kamu akan dapat ini. Karena Gonggon itu habis apa? Mencuri. Jadi Bos Gondrong itu mencuri? Iya. Wah, tuh harus lapor polisi. Ini gak bisa dibiarin. Tak lapor polisi dulu ya. Kita polisi. Iya juga ya. Kenapa nggak lapor kita? Polisi Leika, ayo. Yo iya ya. Yuk. Yo. Polisi Leika. Polisi Tompel. Akan mencari. Besar. Gondrong. Yeah. Let's go. Kali ini dia pasti tidak akan lolos. Kamu cari di sana, aku cari di sini. Mendingan sana sini aja. Oke. Okay. Ya udah yuk. Aku cari di sini, kamu cari di sana. Enak nih permen. Gimana Gondrong? Tompel harus bisa mencari Gondrong. Dimana Gondrong? Mainan apa nih lagi? Permen karet? Lucu kali dah ini. Tapi kan aku harus cari Gondrong. Gimana, Mister Gondrong? Kok Tompel belum nemuin dia ya? This is Power Ranger. Itu dia Gondrong. Gondrong, kamu sudah tertangkap, Bang. Kau tidak bisa kemana-mana lagi. Terima kasih. Selamat berbelanja kembali. Iya, makasih. Tompel jadi kasir, harus cari Gondrong kan? Gondrong bingung nih harus mencari yang mana? Yes, apa no ya? Polisi Leika, bantu nih Gondrong. Mohon maaf ya. Mencari kita orang. Tiba-tiba mental kayak begitu. Mencari kita pencurian. Karena kamu sedang mencuri pohon orang dan juga sayur bayi pohon. Tiba-tiba itu apa-apa kayak gitu, pencurian. Tarik. Apaan tarik? Tarik tambang. Wah, ada permen Yupi. Tompel pengen banget ini. Wah, Tompel pas banget lapar ini. Wih, yang itu burger. Wah. Wih, ternyata yang sebelah sini juga ada. Mantap. Wih, warna-warni. Wow. Ini yang di bawah juga Yupi. Wih, Tompel ambil semua aja deh. Tompel mau banget nih soalnya. Lo. Kok dia makan permen di situ? Iya. Enak. Nyari cincin rambut Gondrong. Rompi merah. Baju putih. Apa yang kamu? Ini Gondrong polisi dekat. Udah ditangkap. Gondrong gak nyuri. Kayaknya dari sini polisi dekat.
Polisi Leka, Polisi Tompel, mohon maaf komandan salah. Bahwa pencurinya itu bukan Mr. Gondrong. Corner mohonan maaf komandan, kalian boleh borong Yupi. Siap. Duitnya mana Pak? Duit Pak. Minta duit, nggak punya duit kok. Udah dihabis. Siap. Okay. Dan juga jangan lupa Yupi endorse dong. Ternyata bukan Gondrong. Tuh. Maaf ya Gondrong ya. Maaf ya Gondrongnya. Sebagai gantinya kamu boleh beli apapun yang ada di sini. Oh, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa Gon. Mungkin dibeliin sama inspektur. Ayo, ini. Nih. Oh iya, ambil keranjang dulu. Kita sulap keranjangnya aja yuk. Ayo. Yuk, tiga. Ada tiga. Ada tiga ya. Tiga, tiga. Dua. Dua. Satu. Iya. Ini punya Tompel. Pelan-pelan, pelan. Wah, banyak tuh kan. Gondrong juga deh, ambil yang ini deh. Makasih ya, Polisi Leka. Polisi Tompel. Iya, Gondrong. Bebas pilih yang mana ya, kan, Leka? Iya, 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 iya. Ya. Wah, banyak banget nih Polisi Leka ngambilnya. Guys, Polisi Leka ambil gummy bear nih. Dan juga Leka beli ini burger. Wow. Ada lagi nih. Satu set gummy lunch. Kalau Tompel, Yupi Mango warna oranye. Terus ada Yupi bentuk klub warna pink, Leka. Wow. Kita samaan. Iya, Tompel juga pilih burger. Sama yang ini nih, Leka. Yupi warna hijau safari. Lah pilih. Bayar. Iya, berisik banget kayak mama. Oh. Nanti dibayar sama inspektur. Oke, guys. Dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Halo, guys. Sama Leka dan Tompel. Ini kita ngapain, Leka, jadi polisi lagi nih? Ya, nangkep penjahat lah. Masa ya tidur? Nangkep penjahat? Maksudnya menangkap hantu. Hah? Menangkap hantu? Serem kali polisi itu. Jadi polisi itu jangan menakut, pemberani. Emang kalau nangkap hantu pakai apa? Ya ini, polisi Leika udah nyiapin. Polisi Leika udah nyiapin HP. Coba kamu pakai. Cek polisi Leika. Halo polisi Tompel. Oke, bekerja nih polisi Leika. Sini. Ini berfungsi berarti nih artinya nih. Terus ada apa aja nih alatnya nih? Nah, terus ada burger. Terus ini juga nih polisi Leika. Iya, ini itu kalau apa itu namanya hantunya lagi sakit hati, aku tembak aja pakai ini pasti langsung senyum. Emang bisa sakit hati hantu? Kamu pilih, aku pengen bawa ini aja. Yaudah, Tompel bawa ini aja. Suara apa itu? Coba Pel, kamu angkat nih. Polisi Leka, polisi Tompel. Telepon dari inspektur. Ya udah angkat. Segera merapat ke depan rumah warga karena penangkapan setan. Ada setan di depan rumah warga. Kita dapat tugas pertama, Leka. Segera merapat. Oke. Okay? Oke, siap. Oke, siap. Udah gitu. Let's go polisi, Leka. Let's go polisi. Let's go. Polisi Leka siap beraksi. Polisi Tompel juga siap beraksi. Haiya. Kemana polisi Leka? Kata Pak Direktur kemana? Agak susah ya, Neng. Iya, Pak. Kalau ada di sini. Hati-hati polisi Leka. Itu, ada kuntil bogel. Ini, Tompel gak salah lihat kan polisi Leka? Bruh. Serem banget. Itu yang harus kita tangkap. Tompel, kamu harus tenang dan kita harus nangkep, oke? Okay? Yuk, polisi, tiga. Polisi Leka duluan aja deh. Satu. Duluan, polisi Leka. Aku turun dulu dari sini. Nih, kita parkir. Leka. Aduh. Bentar, sebelum itu. Ayo lo, ngapain? Ini lagi natain bajunya orang. Gondrong lagi kerja di laundryan ini. Laundry kok ngendap-ngendap? Iya.
Iya. Gondrong tadinya mau nyuri tapi ketahuan polisi. Mau kabur. Mau kemana kamu Gondrong? Maaf. Ayo ikut. Ikut polisi Leka. Oh iya. Kamu ditangkap. Pas banget nih Leka. Nah, kita mau dapat manusia normal nih. Bawa ke penjara. Kita ikut polisi Leka. Sabar, gak usah didorong. Oh iya. Maaf Bu polisi. Ini nih Gondrong ini. Oh iya, foto dulu. Foto. Ayo biasa. Oke, jeduk-jeduk ya. Oke, asik. Nah, aku kirimin ya. Oke. Udah nih. Nah, masukin deh, Kak. Orang pun juga lagi dijemur pun diambil. Iya. Ulang. Maaf ya. Gondrong. Mau masuk pintu satu atau mau masuk pintu dua? Pintu dua. Yuk sana. Ah, kita lebih enak ya lewat pintu dua. Yaudah kalau gitu. Makasih ya, Gondrong pamit dulu. Kompak amat sih. Kabur lagi. Saya juga kakak. Rajin-rajin deh. Ngasih uangnya banyak-banyak. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Ada satu. Aku mau uang. Ini uangku. Gak boleh. Kamu siapa? Ini uangku. Batu tuyul aku. Aku suka uang. Dimarahin mulu. Tolong, batu tuyul. Tolongin, ayo kita tolongin. Ada tuyul. Tolong. Gondrong di sini aja. Leka, biar gak kabur deh polisi Leka. Tolong bukain semuanya. Oke. Kalau dibuka. Ayo. Ayo kita selamatin itu. Dadah. Let's go polisi Leka. Bagus banget ini sepeda polisinya. Iya. Ayo apa? Mana ini kita? Mana ngepel ya? Polisi. Sebelah mana? Ngepel. Itu kok mereka tarik-tarikan sih? Waduh. Tolong ada tuyul. Ada tuyul siang-siang. Tolong. Polisi Leka. Itu. Mana nih? Tuyul. Tuyul. Ini punya aku. Bisa-bisanya ini tuyul nih. Ini punya aku. Bentar dulu. Kamu tak kasih ini. Nah, ini buat kamu ya. Terus ini sisanya buat aku. Tuyul. Tolong. Ada tuyul di kampung sini. Tolong. Jangan-jangan itu Upin. Inilah dia, kembang si Hida, itu biasa. Bukan itu tuyul, itu polisi Leka. Ya kali kita yuk. Kita sampai sana yuk, let's go. Cacau aku, go. Ayo. Ayo polisi Leka. Aku bisa. Polisi Leka, belakang kamu. Iya, aku menyerah. Kamu tuh ya, makanya gak boleh gitu. Ayo ikut kita sekarang. Tapi ini kayaknya nggak segini nih. Ya Allah, susah banget deh. Ayo kita tangkap aja polisi Leka. Ini aku gimana? Tahu kan, gimana kan aku punya duit nih. Nah, duitnya kita taruh di jalan sampai rumah. Terus? Kita taruh penjara. Terus. Kita pancing pakai duit. Terus ya nabrak toh. Udah, ayo kita pancing pakai duit aja polisi Leka. Kali itu 2.000-nya tolong. Taruh sini nih. Oke, ayo sampai kantor aja nih Leka. Terus. Wah, kesampaian buka catering ini. Ah, uangnya banyak. Oh, banyak banget. 5, 6, ada uang ini. Sebelah sini, terus Leka. Mantap ini, kaya ini. Ayo, ambil duitnya. Banyak banget ini uangnya. Masuk penjara aja. Waduh. Wah, ini banyak banget ini uangnya. 20. Wah, lagi yang banyak. Menambang mining. Wah, banyak banget ini. Wah, 50.000. Wah, banyak banget. Bisa buka perusahaan tambang. Wah, bisa buka. Kok aku ditangkap? Kan aku cuma minta uang, ya, bukan mencuri. Ya, karena kamu ngambil duit. Bener. Nah, ini jadi barang bukti aja polisi Leka. Iya. Enggak. Aja mereka di sini. Aku cuma minta, enggak mencuri. Sini, duduk sini. Ada telepon. Oh iya. Polisi Leka, polisi Tompel. Direktur lagi polisi Leka. Ada jin berkeliaran di kampung kita. Segera ditangkap. Mas Leka. Apa? Ada
jin di rumah Pak RT. Oh iya. Begitu ya. Udah ya, bye-bye. Udah kalau cepet, ayo. Ayo, ke rumah Pak RT berarti. Let's go. Ayo kawan bermain bersama. Ayo kawan bermain bersama. Iya, ayo kawan bermain bersama. Aduh, aduh, suaranya aduh. Aduh, kecebak itu nih mereka. Coba cek cek polisi mereka. Begini ya, Pel? Iya kayaknya. Cuman dicek dicek. Aja kamu tahu lagunya enggak? Main sepatu roda. Coba nyanyi. Ayo kawan bermain bersama. Jangan juga menangis. Ini Leika berisik banget, Leika. Tolong. Tolong. Iya. Kita masukin gini nih ya. Polisi, silakan bawa. Kok bisa ada jin sih? Eh, jangan. Makasih Pak RT. Makasih Leika. Iya, Ira, tapi kamu harus ikut aku. Oke, aku ikut kamu daripada masuk sini. Ditangkap kamu sama. Kantor polisi kok suka. Bawa aja. Polisi tangkap polisi Leika. Dadah Pak RT. Sana. Ayo kawan bermain bersama. Sudah berhenti seperti ini polisi Leika nih. Jangan sedih. Kamu berhenti nih polisi Leika. Nangis. Polisi Leika, polisi Tompel, maafin gondrong dong. Ini gondrong, itu kan cuma pengen baju baru doang. Gondrong, kamu mau dibilangin sampai 10.000 kali? Gondrong minta maaf deh, ini yang terakhir kalinya buat gondrong ya. Aku kasih tahu kamu ya, makanya nggak boleh nyuri-nyuri. Bener. Tuyul mau minta maaf. Hanya kalau jadi tuyul itu tuyul yang baik. Jangan tuyul yang jahat. Bagi-bagi duit. Yaudah aku maafin, tapi gak boleh ngulangin lagi ya. Tuh, aku maafin tuh sama polisi Leika, gondrong juga. Terus gimana nih Leika? Kita bebasin gak nih? Yaudah kita bebasin, ada syaratnya. Apa ya, syaratnya? Jadi, Om Jin, kamu bakal nyanyi, tapi jangan nyanyi lagu sepatu roda yang lain, bisa gak? Terus kamu bisa nyanyi yang lain gak? Aku, Tompel, bakal jadi juri. Nanti Tuyul sama Gondrong bakal jadi yang joget. Terus aku sama Tompel jadinya ikut joget aja. Oke, setuju. Berarti kita keluar dulu aja nih. Tapi ingat syaratnya tadi tuh. Iya, iya. Liring dulu. Oke, penonton, semuanya siap? Siap. Munaro. Leika, tapi kayaknya kita kepagian ini. Iya, ditompel. Tompel tuh sebenarnya masih ngantuk. Nanti kalau semisal pintunya belum dibuka, mendingan kita main aja. Enggak, Tompel. No. Kita tuh nggak boleh main. Dah, kita main dulu aja. Enggak, ayo, jangan, ayo masuk dulu. Nanti, enggak. Nanti kita main. Tompel, tapi kok jatuh? Tuh kan, Leika. Ini masih sepi nih sekolahnya. Oh iya ya ya, Pel. Belum ada yang datang. Ini juga Pak Tibo belum ada nih. Pak Tibo. Pak Tibo di laci ada nggak? Pak Tibo. Nggak ada di laci, Leika. Pak Tibo. Udah yuk kita duduk aja. Ayo Leika kita main. Enggak. Ayo main aja. Enggak, Pel. Ayo kita belajar. Nah, nanti bosen ini nungguin lama banget. Mending kita buat nih buku. Mana? Kamu bawa buku. Kamu bawa bukunya Leika. Iya. Ini aku bawa pensil warnanya nggak ya? Coba deh aku lihat. Tompel bawa pensil warna juga nggak ya? Wah, Tompel nggak bawa, Leika. Mana coba lihat. Tompel bawa yang buku cerita. Aku mau baca yang ini, kamu baca yang itu aja. Wow,
Tapi Tompel masih ngantuk ini, Leika. Pagi ini Leika sudah bersiap berangkat ke sekolah. Tompel, kamu yang baca, Pel. Aduh, Leika. Ayo main, Leika. Oh, Indonesia tanah airku. Ayo, Leika, main, Leika. Kita keluar. Leika! Tompel! Jangan gebrak-gebrak meja. Nanti ditiru sama penonton-penonton yang lain. Soalnya kita tuh bosan di sini nggak ngapa-ngapain. Sekarang lebih enak kalau kita keluar ke kantin jajan dulu. Hingga kita tuh harus nungguin Pak Tibor. Jadi nanti kalau Pak Tibor sekali-sekali nanti Tompel jajanin es krim. Es krim? Iya. Yaudah, ayo. Ayo. Ayo kita ke kantin. Ada sini, Leika. Laris manis. Kok main jual Pak Dewi kok ya? Biasanya laris. Udah, yuk jajan aja yuk. Kita tat. Jajan. Mari jajan. Ini mau jajan apa ini, Leika? Pak, ini Pak D. Wah, ini Pak D ya jualannya komplit banget ini. Kalau Pak D yang jualan tuh, Pak D taruh TV di sini. Wah, ada TV. Pak D mau nonton berita dulu ini jam-jam segini. Beritanya bagus pas ini. Lihat. Wah, berita apa ini? Berita apa ini? Dua anak sekolah dasar bolos sekolah. Dikejar-kejar polisi. Wah, ada aja emang anak sekolah sekarang. Itu kan masih SD udah sering bolos. Itu kan kita. Nah, kalian berdua jangan ikut-ikutan kayak gini ya ini ya. Hah? Masuk TV, Leika. Kita tuh masuk TV gara-gara ini apa tuh, kita dikira bolos sekolah. Waduh. Ada-ada aja ini. Wah, pemirsa, emergency, mayday. Tadi ada dua anak SD kabur. SD sekolah, ini apa, youtuber. Koreksi, yang benar. Kita harus manggil polisi, ini sekarang, mana ini polisinya? Ada apa ini? Ini tadi ada dua anak SD kabur. SD kabur, dua anak. Wah, ini kasus penting ini. Iya, soalnya saya mau wawancarai youtuber. Ayo kita kejar sekarang, ayo. Langsung aja kita kembalikan ke studio. Ya, pemirsa, kembali lagi ke studio. Gimana tanggapan Bapak mengenai dua anak sekolah dasar yang bolos sekolah tadi? Ya, sebenarnya ini kasus penting ya di negeri Konoha ini. Sampai dikejar-kejar polisi. Ini kalian berdua jangan ikut-ikutan kayak gini ya ini ya. Masa masih SD bolos-bolos sekolah kayak gini. Jadi jajan gak ini malah? Nggak jadi dulu ya. Udah polisinya, Leika. Mendingan kita kabur aja. Ayo, kabur. Lo. Gimana tuh malah gak jadi beli tuh? Lanjutin nonton berita aja, Pak D. Sekarang mari kita dengarkan saksi yang ada di lapangan. Mari kita ke sana. Oke, langsung sana. Wah, gak banget. Ayo, emang ini anak-anak zaman sekarang pada bolos. Halo, Pak D. Jajan yuk. Ayo, pilih. Pelan-pelan. Balik lagi ke TKP. Nah, tadi di sini. Mana orangnya? Tadi ada dua orang di sini. Mana Pak? Diam dulu. Malah tepuk tangan kali. Kalian berdua kan di TV. Pak Delia, tapi sekarang udah di sini gimana? Ini kami lagi proses pencarian anak, Pak. Oh, itu, ini Pak. Dua anak yang bolos itu anak SD itu. Betul sekali, Pak. Tadi di sini kan, Pak. Oh, iya tadi di sini, tadi ke sana. Lah ini kenapa yang pada di sini? Sekolah. Iya. Bayar itu, Pak. Semua itu. Belum bayar. Kejar. Ya udah, kamu kejar, Pak. Polisi yang ngejar. Aku mau wawancara. Aduh. Bisa dikejar polisi sih. Kamu lari. Kejar, Pak. Bentar, Pak. Gimana, Leika? Di sana, ayo kejar. Masih di sana. Iya. Ayo. Cari Esther dulu gimana? Ayo, di sana ada. Ayo. Kabur, Leika. Aduh, kenapa motor macet sih? Padahal kan ini mau jemput Leika. Nah, itu lho, Leika, itu kelihatan. Itu, kejar. Stop, ini ada apa? Itu, saya mau buru-buru. Ada dua anak ini SD. Ini penting, Pak. Penting banget. Bapak berhenti dulu. Kenapa? Ada dua anak itu bolos sekolah, Pak, hari ini, Pak.
Betul. Wah, betul. Ini ciri-cirinya? Segera dicari. Ciri-cirinya ini. Satu, ini rambutnya warna-warni. Yang cowok ada tompelnya. Itu dia, Pak. Itu anak saya sama temennya itu. Anak bapak itu? Iya. Itu kan benar, kita tuh tadi masuk TV itu gara-gara kita tuh dikira bola sekolah. Iya, nih. Yaudah, Pel, kita balik ke kelas aja yuk. Iya, nanti keburu hujan gede nih. Iya. Loh. Sama polisi. Itu tuh Leka tuh. Ayo. Ayo. Ayo cepet. Kabur. Kabur. Leka, tompel. Waduh, ini malah ngapain. Wah, ini. Ini tangkep, Pak. Tangkep. Lihat Leka nggak? Enggak. Waduh, gimana ini kalau nggak lihat Leka? Ini bawa aja. Aduh. Ayo, lari. Wah. Aduh, daganganku tidak bakal berlunga. Ayo, Leka. Aduh. Pel, nggak gitu caranya. Gini dulu. Ayo sembunyi. Ayo sembunyi. Sembunyi di mana, Leka? Kamu di sana. Pel, aman? Enggak kayaknya. Di mana ya kita? Ini sembunyinya. Tuh, Lekanya kok nggak ada? Leka, sembunyi di sini. Di sini biar aman. Ah, gara-gara kamu. Aduh. Kan niatnya cuma jajan es krim. Kamu Kamu bikin video klarifikasi aja. Nih, pakai HP-mu. Direkam. Kamu yang ngomong duluan. Halo guys. Jadi kita mau minta maaf. Karena Leka tompel ajakin jajan. Terus kita dikejar polisi. Wah, Leka lagi live nih ke teman-teman nih. Tengok nih, coba nih. Aku minta maaf untuk semuanya. Jadi aku udah minta maaf banget sampai aku salah seperti ini. Kita butuh dukungan kalian, guys. Iya. Jangan lupa isi voting di bawah ini ya. Jangan lupa, aku juga butuh penyelamatan kalian. Iya. Pokoknya ambil pemadam kebakaran, ambulan, abis itu polisi, pokoknya semuanya. Oke, aku butuh bantuan banget. Kan kita lagi dikejar polisi, Leka. Wah, ada Pak polisi tuh. Lagi. Ayo kita kemana ini? Ayo. Ayo kita ke gudang, ayo cepet. Ayo. Waduh, kemana ini? Iya, kenapa? Mau ikut. Mau ikut kemana? Ke gudang. Kalian lihat Leka? Iya. Wah, bagus itu. Ayo. Ayo kita kepung. Ayo. Ah, kita harus lihat ini. Sedih sekali, Leka. Maafin tompel ya, Leka ya. Kebalik ini topiku. Kita minta tolong ke siapa? Kita ditangkap polisi. Pelan-pelan. Ayah mau nangkap anak ayah nih. Kamu bagian ngintipin. Satu anak kasih lihat. Ayo. Naik. Ayo, Pin. Aduh, abut. Berat banget ini. Ada Lekanya. Ada Leka. Gimana, ada nggak? Ada. Wah, ternyata ada Leka di sana nih. Ayo, kita grebek aja sama polisi. Ayo. Oke. Sini, dijudumin. Ya. Gitu, ini tadi rajin loh dia masuk pagi duluan daripada kalian masuknya telat. Berarti tadi kita ngimpi. Iya, ngimpi.
Ngimpi, ngimpi, ngimpi. Iya, ngimpi. Ngimpi, ngimpi. Iya. Makanya kalian tuh kalau datang pagi ya minimal sapu-sapu kelasnya. Yaudah, ini kita lanjut pelajaran dulu aja yuk. Oke. Bukunya dibagi, Leka, bukunya. Leka itu. Nih. Pelajaran hari ini adalah pelajaran profesi. Profesi. Patimo bakal manggil bapak polisi. Ayo pak polisi masuk. Dan wartawan. Ya guys, kembali lagi bersama tangan di sini sebagai wartawan. Yang di mimpi kita kan tadi. Tuh, kita. Kabur aja Leka, nanti ditangkap kita. Leka, kenapa? Eh, kenapa sih Leka? Kenapa sih Pak? Pati Bob, Leka mau ngomong. Pati Bob, Tompel mau ngomong. Bukannya di dalam mimpi kita Leka. Halo guys, jumpa lagi bersama Leka. Nah Leka kali ini bakalan menjadi polisi. Halo. Oke, saya ikut kantor. Oke, udah sampai. Jangan lupa taruh kantor. Nah guys, ini kantorku. Nah guys, oke, kita ngetik-ngetik. Oke. Nah guys, aku tuh ya punya burger. Nah jadi ya, jadi ini tuh aku tuh mau nangkep si orang jamet kuda si Bang Jamet. Sekarang aku mau nyari anak-anak yang nakal mainnya bandel banget pokoknya. Oke, langsung kita cari ya, let's go. Oke, waktunya berburu anak nakal. Ini aku di mana sih? Sakit. Aku balik ke mana? Pinter, lanjut. Bisa. Ini enak nih. Ini apa ini? Mas, mau beli apa? Beli. Baju enggak enak. Ini aku kasih baju aja nih. Di bola-bola mungkin ya. Enggak ada. Ada permainan luar biasa. Kita harus kuasain itu. Oh iya, di sebelah sana. Let's go. Buruan, Pak. Riwitan, bolos sekolah nih. Iya. Mereka bolos sekolah tuh. Awas aja teman-teman. Di sini ada anak SMA bolos sekolah gitu. Silakan tangkap. Oke, teman-teman. Saya ke sana. Let's go. Ini bagus juga ya. Ini pokoknya kita harus seneng-seneng nih di sini nih. Ya. Mereka aku akan challenge guys. Oke, okay. Siap. Satu, dua, tiga. Polisi Leka, waduh. Hah, dia ngelihat aku. Hei anak SMA, aku kejar kamu. Anak SMA, ini bukan tempat kalian. Ini tempat anak-anak. Tempat kalian di mana? Ayo lo. Kok ada polisi? Ada polisi Leka di sini. Iya dong. Kabur, kabur. Waduh, ayo kita. Eh, jangan kabur. Aduh. Wah, aku terjebak.
Aduh, jatuh. Umpet di sini aja kali. Biar gak ketahuan. Polisi Leika. Masih ketahuan nih. Polisinya jatuh, guys. Polisi Leika malah keprosotan, guys. Aduh, aku digigit polisi Leika. Aduh, ampun polisi. Aku tuh tempatnya di mana ini bermain anak-anak. Sekarang kamu ikut aku. Oke, oke. Oke, oke. Terus aku di mana ini nih? Penjara. Jangan masukin aku ke penjara ini. Gak tahu. Kamu harus ngasih tahu. Kalau enggak, kamu saya penjara 40 tahun. Atau 100 tahun. Kamu pilih yang mana? Masuk. Kegendutan sih. Aduh, ampun polisi Leika. Please, jangan kurung aku. Bye-bye. Aduh, gimana ini? Maksudnya babainya ke sana. Aduh, gimana ini? Wah, itu ada Zakia sendirian di sana. Sampai aja ah. Zakia! Zakia! Zakia, ini kok malah muter-muter sendiri kayak gitu? Aduh, pel. Polisi Leika, saatnya kabur. Kabur. Aduh, mana agak susah lagi balik puternya. Oh, ternyata gampang. Oke. Okay. Kabur, tidak. Tidak, polisi Leika udah dekat. Kabur. Tidak, polisi Leika ngejar aku di belakang. Aduh, itu kena mana? Malah jatuh itu. Tidak. Saatnya kabur dari polisi Leika. Kabur. Ah. Aduh, malah ditabrak. Tompel mana? Loh, kok tompel enggak ada? Dia enggak tahu keberadaanku. Saatnya kabur lagi aja. Kayaknya udah enggak ngejar aku lagi. Jadinya aku harus santai aja. Ah. Santai. Woi, ada polisi Leika. Tidak, ada. Ampun polisi Leika. Kamu ngapain? Ini bukan tempat kamu. Tempat kamu di mana? Ini tempat bocil. Aku disuruh belanja sama Pak Kumis. Aku disuruh belanja sama Pak Kumis. Aku enggak percaya. Kamu pilih mau di penjara 100 tahun atau 20 tahun. Di penjara 20 tahun. Nanti dikasih makan yang enak kalau 100. Oh ya udah 100 tahun aja deh. Cepat. Kamu goncengin aku, yuk. Jangan di penjara dong. Cepat, gonceng. Ya, guys, aku di penjara, guys, ditangkap sama polisi Leika. Ini nih. Zakia, Joko. Kalian ketangkap juga. Ketangkap ya. Zakia, Joko. Masukin Bu polisi. Masuk. Mana maksudnya ini? Kalian tuh salah, bro. Aku nggak mencuri uang negara. Aku tuh rajin menabung, taat bayar pajak, juga nggak nyuri ayam. Ngapain aku di penjara? Pokoknya kesalahanmu tuh bolos. Aduh. Polisi, kita damai aja, bebasin kita ya. Damai itu lebih baik. Dikira korupsi apa? Aku tuh polisi baik. Kamu nakal. Diam.
gimana sih ini? Bu polisinya galak banget. Iya. Gol. Kan udah diborgol. Jangan gini ini Bu polisi. Jangan. Aduh. Ampun polisi Leka. Yuk sekarang tayang. Tayang. Gini loh. Gini nih. Bunda tuh di dalam lagi beberes. Itu Bun, Leika tuh mau kerja. Hah? Kerja? Iya. Bukannya kamu udah kerja waktu itu? Jadi Indomaret, jadi Pak Gojek, jadi dokter, jadi... Udah kamu mendingan fokus belajar, kerja mulu. Udah, Bunda ikutin aja. Nah, Bunda siap-siap aja ya, oke? Bunda siap-siap. Lah yang kerja siapa? Bunda disuruh siap-siap. Kayaknya semua pekerjaan dia udah pernah cobain deh. Selamat pagi, Bunda. Siapa di sini, Leka? Bunda, Bunda ngapain? Loh, kamu kan jadi polisi, jadi Bunda harus siap. Aduh, Bunda, aneh-aneh aja. Kok aneh-aneh? Kamu kan mau kerja jadi polisi. Iya, Leka mau pamit. Oh, mau pamit. Siap, polisi Leka. Pamit, Bun, pamit. Oh, mau pamit. Bener kan? Iya bener. Begini, siap polisi Leka. Iya Bunda tuh aneh-aneh aja. Hati-hati polisi Leka. Aduh, aku jadi takut nih Leka jadi polisi. Dia bagian nangkep orang, apa jadi polisi lalu lintas ya? Apa jangan-jangan dia jadi polisi tidur? Semoga Leka gak kenapa-napa ya. Mana Pel semutnya? Katanya ada semut. Ada Pak, kemarin aku lihat semut gede. Mana gak ada semutnya gini kok. Pak. Polisi ngapain? Hah? Pak polisi, semut polisi. Di sini. Lagi ngapain? Kok ada polisi di sini? Ya kan? Saya tuh mau kerja, mau nangkap orang. Wah, ya. Ini aja nih, ini yang ditangkap nih. Ya, jangan, jangan. Bapak aja yang ditangkap. Halo, halo. Di sini ada orang yang mau ditangkap. Silakan. Jangan. Bapak aja yang di. Ini saya pasrahkan Bapak ke kantor polisi. Ya, sini ikut saya. Jangan, ampun polisi. Ampun jangan, polisi. Ya, jangan, Bapak aja nih, Bapak aja ya ke polisi ya. Ini Bapak aja. Bapak aja. Oh, Bapak. Kalian tuh bisa diam gak sih? Siap. Lah, kok nurut? Sekarang push up. Siap. Berdiri. Angkat kaki. Angkat kaki. Tangan ke belakang. Jalan. Jalan. Waduh. Mundur. Kabur. Lah, dikerjain bocil kita. Aduh. Si ayah nih sama si Tompel. Nah guys, sekarang aku udah sampai nih di pos polisi. Jadi kita siapin dulu barang-barangnya. Pertama, ini ada penggeli kepala ya. Terus ini ada tali buat nangkap orang. Jadi langsung. Apa kamu? Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Ini ada borgol. Gini. Ini kita mau kemana, Pak? Kita nyari alamatnya Surti dari tadi. Ini kok berat banget ya, Pak ya? Caranya gini loh. Kamu ini udah 60 tahun pakai kayak gini kok masih lupa aja. Malam, Pak, udah pikun. Gini ya, Pak ya? Wah, itu ada kakek-kakek. Pasti kakek
polisi Leika. Ini deh polisi Leika bantuin. Halo Leika. Kepanasan ya. Ini pakai payung. Terima kasih. Jadi kakek-kakek mau ngapain ke sini? Kita berdua cari yang namanya siapa? Tejo. Bukan Surti. Oh, Surti itu yang di video itu ya, yang pegangan tangan itu ya. Bu polisi minta tolong, bisa nggak arahin kita ke arah rumahnya? Oke, nih saya arahin ya. Jadi Anda lurus. Lurus. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jumpale. Terus abis itu muter. Lurus. Kita berdua itu sebetulnya mau diantar kemana toh itu? Kalian berdua tuh ya mau diantar ke Panti Jompo. Panti Jompo. Makanya hati-hati. Kaki-kaki nggak boleh jalan sendirian. Udah yuk. Aduh, kita kabur aja yuk. Aku nggak mau pulang ke Panti Jompo. Gak mau lagi aku tanya sama polisi. Iya, ya. Terima kasih Bu Polisi baik. Polisi itu harusnya baik hati. Aduh, aku harus buru-buru. Aduh, cepet-cepet nih. Halo, militer. Di sini ada kecepatan yang tinggi. Ayo silakan ke sini, ayo. Loh, kok nggak ada yang jawab? Wah, nyerti tilang ini. Tomorrow. Aduh, capek banget. Aduh, kok cepet banget ya larinya. Aku sampai capek. Oh iya, aku panggil mobil polisi aja. Mobil polisi, datang mobil polisi. Mobil polisi. Iya. Aku boleh nggak minta bantuan? Apa yang kamu butuhkan? Akan aku bantu. Kerjarin si Tompel dong, soalnya tadi dia kenceng banget naik sepedanya. Tolong ya, tangkap dia. Oke, baiklah. Cepat masuk. Ayo kita kejar bersama. Ayo. Kamu siap untuk melakukan pengejaran? Siap. Ayo, let's go. Bentar. Kunci mobilnya dulu. Oke, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Iya, siap. Jangan bawel. Cepat, nyalakan sirinenya. Oke. Ayo kita let's go. Lakukan pengejaran. Let's go. Aku harus buru-buru. Waduh, kok ada polisi di sini? Kenapa polisi? Kerja bagus. Kenapa polisi nabrak aku? Hei kamu, kenapa sepedaan gak pakai helm? Sejak kapan sepedaan pakai helm? Aku aja sepatu roda pakai helm. Ya harus safety lah. Kabur aja deh. Ampun polisi. Oke, sekarang saya borgol kamu. Aduh, kok diborgol sih? Emang saya salah apa? Kamu tuh tadi. Enggak mau, Bu Polisi, enggak mau. Kamu kalau enggak mau diborgol, join saya. Gak mau Bu Polisi. Aduh, jangan diborgol Bu Polisi. Tanganku diborgol. Ampun Bu Polisi, ampun. Kamu sementara saya borgol. Karena kamu melakukan kesalahan. Ini kan menjadi membahayakan seseorang. Ampun Bu Polisi. Saya ambil dalam dok. Bu Polisi, ampun. Ini peci kebanggaan saya. Cepat masuk. Ya, mau masuk mau enggak? Enggak apa-apa. Hah? Bu Polisi, tolong. Bu Polisi, bebasin saya Bu Polisi. Makasih teman, ayo. Ayo, Leka. Mari kita langsung bertugas. Oke. Bu Polisi. Malah diborgol di sini saya. La 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 la. Oke, ayo mobil. Udah mau sampai.
akhirnya selesai juga. Makasih ya mobilku. Oke, aku pulang dulu ya. Oke, bye-bye. Bye. Akhirnya selesai juga nangkep orang. Aku lihat jam dulu deh. Oh iya, ini waktunya aku pulang. Jadi deh aku beres-beres dulu. Polisi Leka, Polisi Leka, Polisi Leka, sini tolong. Polisi Leka, di sini Polisi Leka. Aduh salah. Polisi Leka. Mana ya? Di sini. Bu. Ini Bu. Selalu. Sini. Bu. Ini. Iya, gondrong di sini, gondrong di sini, Osman. Mau apa? Mau minta tolong. Oh maaf ya, ini udah waktunya polisi tidur, bakalan pulang. Hah, polisi tidur? Iya kan saya tidur dulu. Oh. Polisi Leka, saya minta tolong polisi Leka. Ayam saya hilang. Ayam apa sih? Ayam saya. Hilangnya ciri-ciri ayamnya apa? Ciri-ciri ayamnya, dia berkokok. Iya. Punya sayap. Kakinya dua. Bu, maaf ya, nggak bisa bantuin. Kamu coba cari polisi lain. Tolong, tolong dong, polisi Leka. Saya mau... Yaudah, iya. Tadi hilangnya di sana. Masih polisi. Oh iya bisa. Ayo polisi Leka, buruan. Iya. Bang. Nah kamu pegang ini. Iya ini terus. Aku pegang ini. Hah? Terus ini langsung gelap sih. Ya udah, ayo kita berangkat. Ayo. Kemana larinya? Sana. Ayo, ada ayo. Mana ya? Wah, nggak tahu nih. Di sini. Tadi tuh sekitar sini Bu. Nih, di sini mungkin, di sini mungkin. Nggak ada. Jejaknya nih kayaknya nih di sini nih. Coba kita ikutin. Itu apa? Hah? Iya. Ayo kita lakukan penangkapan. Kita bisa lepas satu, juga ya. 2, 3. Salah. Oh, salah. Maaf. Polisi. Ayam saya. Polisi. Saya bisa lepas sih borgolnya. Saya borgol. Tadi pagernya saya lepas, makanya saya bisa bebas. Ini kan ayam saya. Ayammu. Tadi aku buru-buruan sepeda karena nyari ayam. Gimana sih? Ayamnya dia. Kamu tuh emang kamu tuh ya. Ini ayam saya ini. Ya, maling ayam saya, Bu coba, polisi. Coba saya lihat dulu. Ini ada matanya kan? Ini punya gondrong ini. Aduh, Mister, gondrongnya kamu gara-gara Bu polisi sih ini.